Oke teman-teman, balik lagi channel aku Fishing Gaming. Dan hari ini kita bakalan bermain Build Boat lagi teman-teman. Dan aku penasaran ini tuh buat apa dan kenapa ada. Jadi kita bakalan pecahkan misteri yang ada di botol ini teman-teman. Tapi sebelum itu silakan dipencet dulu itu tombol like-nya, kita tembusin 10.000. Dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Nah lo, orang-orang pada punya pesawat pak, gua doang gak punya. Gua coba bikin pesawat kali ya. Bentaran, kita coba lihat dulu di menu. Kayak pisang gua bakalan dijadiin pesawat kali, bisa tidak? Kita cobain dulu coy. Oke, daripada jadi kapal gitu kan. Terus ini juga kita hapus. Gue punya pesawat tapi belum pernah dicobain, parah banget. Ada roket teman-teman. Roketnya satu cukup tidak? Kayaknya sih nggak cukup teman-teman. Ya udahlah ya. Oke, roket taruh sini. Terus habis itu pilot ya. Ini pilot kan? Oke, dan kita bakalan terbang. Kayaknya sih bisa teman-teman ya, kita coba ya dulu langsung. BTW ini kita harus ya ini gimana pak caranya pak? Gue lupa teman-teman. Kita pencet kah? Ya helah ngenos dia teman-teman. BTW buat memecahkan kode itu kita butuh ke air terjun lagi, ke tempat yang waktu itu teman-teman. Aduh mati udah gua. Help me. Mati sudah gua. Hey, it's pretty good. Terbang dulu ya kan Aye. Terbang dulu kita coy. Tapi kita butuh banyak botol-botol untuk memecahkan kodenya. Kayaknya sih begitu. Ya udahlah ya. Ini BTW bisa habis gak sih pesawat-pesawatan gua? Kayaknya sih gak bisa habis teman-teman. Santuy saja, ini pesawat pertama gua nih. Al-Aminu. Ini banyak ini coy, kayak baru ini. Tempat sirkus. Ya elah, habis sudah. Ini kok masih bisa digerakin ya kapal gua? Lucu juga coy. Masih bisa kiri kanan, tapi yang gak bisa ke depan sih. Gak bisa teman-teman. Ya udahlah ya. Aduh udahlah, matilah Fishing Gaming. Fishing Gaming mati. Kagak bakalan bisa sih sampai ujung teman-teman. Bisa sih kalau gua mau mah, tapi gua lebih baik mati. Kagak mau mati dia teman-teman. Ya sudahlah ya, kita puter dulu ya kan. Nah lo mental gua. Bye-bye. Meninggul. Oke, kita bakalan naik mungkin teman-teman. Gua taruh jetpack di sini buat dipakai. Jadi kita bakalan naik ke air terjun sebelah sana untuk memecahkan misterinya. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Jadi di setiap stack itu tuh ada botol-botol gini kayak kemarin kalian lihat. Dan itu tuh ternyata ada sesuatu di baliknya teman-teman. Wow. Oke, pertama kita kesini dulu. Good. Jetpacknya jalan cuy. Jetpacknya teman-teman. Ya udahlah mati dulu ya kan. Kagak guna emang ini. Stressman pisang. Oh ini aman pak. Bisa gak sih langsung? Gak bisa coy. Ya udah mati ya udah. Jetpacknya harusnya langsung gue pakai aja ya si kocak. Ya udahlah ya, let's go. Oke, dari ulang lagi dah. Sebenarnya ya kenapa lagi? Sebenarnya juga bisa nggak pakai jetpack kayaknya sih teman-teman. Jadi kita cuma jalan-jalan doang di pinggiran gitu. Bukan nggak pakai jetpack, nggak pakai perahu. Harusnya bisa. Pop. Kita stop di sini. Elemen tapi. Terus kita naik ke sebelah sini teman-teman. Membuka rahasia yang waktu itu. Nah lo. Ada rahasia gaming di sebelah sini. Waktu itu gue udah pernah buka dan dapat boneka kalau nggak salah. Terus kodenya saya agak lupa teman-teman. Untuk membuka pintu itu kita butuh warna kuning. Kayaknya sih ini teman-teman. Oke kuning. Terus habis itu merah. Merah kan? Kan kuning udah mati tuh. Terus merah seberangnya coy.
Oke. Habis merah tuh kita ke seberang lagi, warna ungu. Ungu ini kah? Oke. Terus biru muda. Biru muda sebelah sini. Dan satu lagi warna hijau. Hijau yang mana nih? Ini kah? Oke. Sudah terbuka, teman-teman. Gua males ngambilin gini-giniannya lagi sih. Tapi ya udahlah. Kita langsung saja bongkar rahasianya, teman-teman. Nah, di sebelah sini tuh ada kayak semacam apa ini, coy? Kayak peta harta karun gitu kan. Dan ini juga ada spider. Kita harus ngapain ini, teman-teman? Di sini saya lupa. Enggak, kita harus itu, coy. Apa namanya? Masukin kode lagi. Kodenya selanjutnya itu kuning. Kuning ini mungkin. Kita coba. Oke. Terus merah. Banyak ini kodenya, Pak. Nyontek gue nih, coy. Pink. Pink sampingnya. Oke. Terus biru di sebelah sini. Kita pencet lagi. Kita nyontek dulu, teman-teman. Kuning muda di sebelah sini. Bagus. Oranye di bawah sebelah sini. Bagus. Terus hijau di bawah. Mana hijau di bawah? Ini. Oke, kita pencet hijau di bawah. Terus hitam, ungu di tengah sama hitam. Hitam, ungu di tengah sama hitam kue. Nah, halo Nahli. Apa yang terjadi, teman-teman? Oke, tadi ada Nahli. Sesuatu terjadi, ada Iron Man di sini, bukan, Pak? Apa ini, coy? Apa ini? Kita lihat. Nah, lo, lempar apa dia, Pak? Botol kue, teman-teman. Nah, di sini baru kita suruh itu ya, ngambil-ngambilin botol, teman-teman. Nah, ini kan botol pada bececeran. Kita suruh pungut-pungutin nampaknya, coy. Bentaran. Udah kan? Sudah selesai. Ini kenapa? Kebuka. Ada lantai bawah kebuka, teman-teman. Terus kita bakalan turun. Apakah ada something good? Nah, botol ini nih, Pak, yang bakalan kepake. Ini yang pertama tuh kan merah di sini. Nah, begini, coy. Ini lembar pertama. Lembar kedua tuh di titik ke-9 bagian 5. Terus lembar ketiga di sebelah mana nih? Ini putih, 4 putih. Udah nggak ada yang dirubah. Ya gitulah ya intinya, teman-teman. Mungkin kita bakalan coba balik dulu untuk mengambil. Ntar kalau balik lagi masukin kode lagi nggak tuh? Ya kita balik dulu coba untuk mengambil anuan. Oke, kita coba pakai kapal yang agak kuat kali ya, teman-teman. Kita pakai coba kapal kelabang yang kita modifikasi. Modifikasinya gimana nih? Ya begini-gini saja sih, teman-teman. Kita kasih kuning-kuning biar lebih kuat gitu kan. Good. Terus bagian bawahnya juga bentaran. Kita ambil botol-botolnya untuk menyelesaikan puzzle kue. Oke, udah jadi nih. Kelabang. Apa ini namanya, coy? Kelabang anuan. Oke, kita ambil-ambilin nih botol-botolnya, teman-teman. Agar mendapatkan kodenya. Sebelah sana udah nggak ada. Oke, di situ udah ada, dapat satu. Update tuh kodenya, teman-teman. Aduh, sabar. 1, 2. Ini juga udah update. 3, sebelah sono. Susah sih ini sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Oke, dapat satu kode lagi, teman-teman. Bentaran dulu, coy. Kita rada belok kiri. Aduh, nggak bisa. Terlalu berat kapalnya, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Itu ambil. Oke, dapat. Jangan sampai kelewat nih. Satu dapat, teman-teman. Kodenya ada di depan, jadi kita bakalan lurus saja. Kita fokus dulu nih, coy. Aduh, nggak bisa belok kiri. Kenapa ya? Agak susah belok ke kiri ini. Nggak tahu kenapa, coy. Lanjut. Di depan, teman-teman. Sebelah kanan, kanan, kanan. Kanan. Dapat. Oke. Hampir kelewatan tadi. Sabar, Pak. Ini udah mulai hancur-hancuran nih bagian depan nih. Bagus. Selanjutnya bola bowling. Aduh.
jangan sampai ketutupan. Ya elah, ditindiin gua, galak banget bola-bolanya. Oke, mantap. Buruan, buruan, buruan. Ini siapa sih ngelempar-lempar? Selanjutnya ada di kanan, di kanan, di kanan, di kanan. Di kanan. Ya, kelewat. Muter balik, muter balik. Muter balik. Oke, dapat. Aduh, meleduk. Coy, bioskop kah ini? Bioskop kenapa meleduk-meleduk? Udah heran gua. Oke, saya terbalik-balik, temen-temen. Help me. Tapi ya masih ala amene. Buruan, buruan, pak, buruan, pak. Kagak demen gua di mari. Nyusahin banget coy, lompat-lompat. Udah dong. Oke, kita ke bagian chat. Di chat nggak ada, pak, botol. Di bagian chat nampaknya tidak ada botol. Gua tidak melihat, teman-teman. Ini apa? Coba. Sekocak. Sabar. Sabar coy, sabar coy. Tidak ada chat di bagian mari. Di sini buaya. Aduh, gua harus cepat. Ada di depan, teman-teman. Giniannya ada di depan, kita ambil dulu. Ada Ruhi itu dia di atas. Naik kapal yang bisa berdiri. Aduh, buaya please. Yalah, botak gua. Buaya, kurang ajar banget lu, eh. Jadi botak malah gua. Diambil buaya rambut saya, teman-teman. Eh, udah dong. Bener-bener lu kagak ada akhlak ya. Abis, teman-teman. Ginian gua dimakan buaya, mesin gua. Gimana caranya ini, coy? Kita ambil satu lagi nih terakhir. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh, saya di meriam, teman-teman. Satu lagi sebelah sono. Bisa diambil gak sih? Ntar lu coy, di belakang bisa numpang itu. Ntaran, sabar. Saya mau ambil. Saya mau ambil. Please, bisa. Ambil gak nih? Kagak ambil dong, teman-teman. Tidak bisa diambil, gimana ini? Tidak bisa diambil, teman-teman. Cuma bisa numpang kita di sini. Ya udahlah ya. Satu, ini udah diupdate nih. Ya, banyak yang kurang sih. Tapi ya intinya begitulah ya. Kita bakalan cobain langsung ke bagian tempat tadi. Oke, kita udah parkir, teman-teman. Terus kita ke bagian bawah. Kita lihat codenya. Bagian satu. Gimana sih, cuy? Bagian satu mana tadi? Ini merah, ini putih. Kok saya tidak mengerti? Oh, ini nih. Ini merah. Sebelah sini 62. Ini perasaan sampai 5 doang dah. Kenapa ininya 6 ya? Oh, yang 6 tuh yang tengah, Bapak. Yang ini mungkin yang kiri ini. Nah, ini putih nih harusnya nih. Terus ini tuh merah. Sini kah? Oke. Yang bagian yang 6 tadi mana? Sebelah sini. Sini sama sini. Kayaknya sih begitu, teman-teman. Dan yang terakhir yang warna biru. Oke, sebelah sini merah. Udah, coy. Baru begini doang sih. Bentaran, saya harus nyontek dulu ya kan. Daripada susah-susah ngumpulin beginian, mendingan kita nyontek gue. Oke, gue udah selesai nyontek, teman-teman. Jadi intinya kita begini. Terus ini begini, kita bikin kayak apa gitu, coy. Pokoknya nggak jelas deh yang bagian tengah dah. Terus ini salah kan? Kita bikin garis ke tengah. Terus habis itu udah sih, coy, gini. Kita begini. Nah, lo, jago juga saya nyonteknya. Terus habis itu bagian sini tuh kita bikin semacam apa namanya ini, coy? Huruf R. Kalau nggak salah, ya. Huruf R kue. Gini bukan? Ya bikinnya dulu. Terus satu lagi gini. Jago juga saya, teman-teman. Satu lagi ya. Satu lagi. Kalau nggak salah ini dimerahin semua ya. Terus kita bikin huruf B, teman-teman. R dan B. Sama kayak yang battle-battle begitu loh. Gini bukan sih? Huruf B. Salah, coy. Bukan begini. Begini, kocak. Oke. B-nya tuh rada gede, teman-teman. Almantapa, almantapi.
Terus apa yang terjadi selanjutnya? Sudah benar semua kan? Apakah ada yang terjadi? Kita pencet merah-merah ini mungkin. Tidak ada yang terjadi. Kita ke bawah ada lever. Coba pencet teman-teman. Empuring. Nah. Apa tuh? Nah lo. Kita masuk ke dalam sini kan teman-teman. Rahasia gaming ini coy. Kagak bener ini. Kita masuk ya. Thumbnail dulu ya kan. Menemukan rahasia nyontek gue. Yaudah, kita coba turun. Assalamualaikum. Wih, diputar-putar. Gue masuk ke dalam portal Nether. Mana nih coy? Oke, gue takut musiknya copyright. Yang jelas di sini tuh ada kayak semacam musik jedak-jeduk dan ada pedang kue. Apa ini coy? You win. Nah lo mati lampu. Nah lo apa ini? Ada robot teman-teman, tidak boleh mengambil pedangnya. Apakah ada musiknya? Kita cobain dulu. Ya copyright gue ngeri coy. Tidak usah deh ya. Kagak usah pakai musik-musik. Terus gimana ini? Kita ngalahin ya teman-teman. Itu bos kah? Kita harus ngalahin dia gimana caranya? Tapi teman-teman, ya coba dulu ya kan. Kita hindarin dulu. Siapa tahu nanti ada caranya. Beginian merecehan. Hey, jago gue. Gini nih. Mana? Kagak ada cara buat ngalahin dia cuy. Bentaran dulu nih. Ini selamanya begini apa gimana? Aduh. Aduh kena dong. Aduh sakit teman-teman. Lama-lama tambah susah. Oke kita munduran. Kita harus belakangan. Udah biasa gue main Fall Guy gini meh. Aduh. Tapi susah juga coy. Good. Terlalu jago saya. Oke sebelah sini. Udah dong. Kagak kelar-kelar ini. Cara ngelawannya gimana bapak? Udah berhenti dia. Oke sekarang rintangannya beda. Suruh hobi saya teman-teman. Hobi gaming. Aduh kena dong saya. Please lah ya. Sabar pak. Saya mau mendapatkan pedang tadi. Apa nih? Aduh. Ada ginian teman-teman. Oh susah. Set. Good. Al-amin. Sup. Bagus. Hey. It's pretty good. Sudah kan? Udah bang. Masih ya marah lu. Udah. Kagak baik marah-marahan meh. Baik-baik aja kita. Nah. Ngapain dia coy? Ngapain dia nembak gua? Gua kira ngasih apaan? Kocak ditembak gua coy. Aduh sakit dong. Ini gimana cara ngindarnya teman-teman? Ditembak ke bola-bola saya. Udah bang. Udah bang. Capek gua ya. Elah ini gimana cuy? Kayak kita harus lompat ya. Ya gak sih? Set. Kayak gak kena. Emang harus lompat teman-teman. Cuman gue ngeri jatuh juga. Oke mantap. Santuy. Sudah jago saya di pole guys. Santuy. Kagak kelar-kelar gue ditembakin. Heran. Udah bang. Capek gue juga. Lu agak capek. Set. Lama-lama arenanya mengecil teman-teman. Ini gimana ngindar ya gue. Set. Kayak tetap gak kena. Arenanya mengecil sumpah. Pasti kena nih gue nih. Mati nih coy. Susah banget ini susah. Set. Oke masih belum kena. Arenanya sampai tinggal segini. Nah lo darah gue nambah lagi. Oke masih marah dia teman-teman. Jangan marah-marah apa. Udah bang. Lah. Kagak boleh digedik gue. Ini siapa digedik? Mau digedik. Agubrik. Oke aman. Mantap coy. Mau digedik. Agubrik. Oke, udah dong, bang. Abis udah bloknya digedik terus. Digedik abis ini. Nah, lo. Oke, udah, bang. Sumpah, coy. Abang ini galak banget. Agubrik. Bang, ini bloknya tinggal dikit. Masih. Heran.
Gede kesana bang. Yah helmnya jeret gua. Kena cuy. Susah ini. Bloknya udah tinggal dikit bang. Gimana sih lu? Blok udah tinggal dikit begini masih aja. Yaelah dia nonjok-nonjok lagi sekarang. Bloknya kan tinggal dikit ya. Nonjok-nonjok dia pak. Gak ada ahlaknya ini cuy. Aduh. Kagak habis-habis tantangannya teman-teman. Kita copotin listriknya apa? Bentar, gue udah nambah lagi nih. Self destruct. Ini kah? Oh ini nih, buat ngancurin dia teman-teman. Nah lo, matiin diri sendiri. Meninggal kamu robot Bobo Boy. Robot Bobo Boy dong. Si kocak. Oke, dia udah mati teman-teman. Lama juga lawan bosnya. Udah kan? Oke mantap. Dapat apa nih? Tentu saja dapat pedang saya. Elementapi. Udah bang, dapat pedang kan gue. Pedangnya nggak bisa diambil ini, gimana caranya? Udah dapat belum sih? Gue nggak tahu coy. Yang jelas kita dapat pedang yang sangat mantap. Thumbnail dulu ya kan? Udah lah coy, kayak nggak bisa. Kita balik kayak dulu. Ini udah diambil belum sih? Gua ngerinya agak keambil gitu. Ya anggap aja udahlah ya. Kalau nggak bisa juga harusnya saya sudah tahu caranya. Jadi gua bakalan balik dan kita sudahi episode kali ini. Oke mantap. Apakah ada pedangnya? Ya kagak ada cuy. Gimana nih? Tepu-tepu temen-temen. Pedangnya mungkin gara-gara skateboard gua kali ya. Harusnya pedangnya ada, tapi di sini nggak ada. Ya udah apa-apa. Yang jelas kalau mau ngambil gue udah tahu caranya. Jadi mungkin segini aja dulu episode gue ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Jangan lupa untuk dipencet itu tombol like-nya, dan yang belum subscribe silakan di-subscribe. Bye bye.